Oke, kembali lagi di channel YouTube-nya Wika Sell Gadget Mart. Semoga kalian sehat selalu dan tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa selalu pakai masker kemanapun kalian pergi dan selalu bawa hand sanitizer. Nah, kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya memakai iPhone 12. Nah, sebelumnya iPhone 13 sudah rilis ya. Langsung aja tak kasih penjelasannya tentang iPhone 12 yang worth it untuk dibeli. Oke, check it out. Nah, dari segi desain dan layar, iPhone 12 ini memiliki layar yang datar yang pastinya ya, tidak melengkung di bagian sisinya. Dia tetap kotak nih. Karena iPhone ini juga bisa berdiri meskipun dibolak-balik, digini-ginikan juga dia bisa berdiri ya, teman-teman. Karena di iPhone 12 series ini desainnya kotak ya. Karena banyak smartphone yang lainnya juga sudah ngikutin dengan desain-desain yang kotak ya dari kompetitornya Apple. Nah, untuk dari sisi kameranya, iPhone 12 ini meskipun pakai 12 megapiksel aja ya, tapi juga sangat worth it ketika teman-teman buat video maupun konten yang lainnya ya. Karena dari sisi video dia juga pastinya sudah stabil. Karena iPhone itu terkenal dari videonya yang stabil banget dan juga dari segi kameranya meskipun cuma 12 megapiksel ya. Dan dari segi fiturnya di iPhone 12 ini sudah didukung dengan timelapse, slow-mo, juga ada video, terus juga ada foto, juga sudah bisa ultra wide, terus dari potret ya yang belakangnya ngeblur cuma fokus yang di objeknya, dan ada untuk di panorama kayaknya, yang foto memanjang gitu ya. Nah, itu juga cukup worth it karena ya meskipun berbeda sedikit dari seri Pro-nya ya, tapi masih worth it untuk dimiliki dan untuk buat konten-konten video ataupun YouTube yang lainnya. Di bagian atasnya yang pastinya juga ada poninya. Ini ya, ada poninya. Ini poni ini juga memiliki fitur ya, ada kamera selfie dan untuk kamera Face ID yang untuk membuka ketika iPhone kita memakai fitur lock Face ID kayak gitu, teman-teman. Nah, tetapi juga memiliki hal yang negatif sedikit ya, karena juga akan mempengaruhi dari sisi poni yang lebar, juga akan mempengaruhi ketika kita mungkin baca artikel ataupun yang lainnya, itu juga sangat berpengaruh sih ya. Karena di iPhone 12 ini poninya agak lebar, untuk di iPhone 13 ada poni yang agak kecil. Mungkin ya, mungkin di iPhone 14 nanti poninya mungkin bisa lebih kecil ya, karena iPhone 14 juga rumor-rumornya sudah kenceng banget di media sosial, karena yang pastinya ditunggu-tunggu karena Apple akan mengeluarkan produknya itu terbaru itu setiap 1 tahun cuma 2 kali aja. Nah, dari segi layarnya dia juga sudah memakai layar Super Retina HDR dengan layar 6,1 inch yang pastinya juga dari segi tampilan tajam banget ketika kita ngelihat foto maupun video, itu juga dari segi warnanya itu sangat tajam banget. Dan juga ada perlindungan di layar di bagian belakangnya ini ya. Dia sudah pakai bahan keramik set ya. Dia sudah bisa melindungi dari kaca ya ini. Kayaknya bahannya dari kaca ini ya. Jadi melindungi dari goresan-goresan ketika teman-teman nyaku di HP-nya ditaruh di saku maupun kebentur apa ataupun jatuh, itu juga bisa melindungi. Dan pastinya juga dari segi layarnya teman-teman juga perlu perlindungan setelah membeli iPhone. Ya, seenggaknya beli dulu lah untuk dari sisi tempered glass-nya ya. Karena ini layarnya juga dari segi spare part-nya kalau service ya itu cukup mahal banget teman-teman ya. Bisa dapat 2 HP baru itu kayaknya kalau dari segi layarnya. Jadi menyarankan untuk pakai tempered glass untuk melindungi dari sisi layarnya. Nah, bicara lagi tentang spesifikasi. Nah, iPhone 12 ini sudah memakai A14 Bionic ya, selisih 1 tingkat di iPhone 13 series ya. Karena iPhone 13 series juga sudah memakai A15 Bionic. Tetapi A14 Bionic ini jangan diremehkan ya. Karena dia juga pastinya super kenceng, masih super kenceng dan masih worth it
untuk dimiliki 5 tahun sampai 4 tahun kemudian ya, karena dia juga sudah kenceng banget, apalagi buat main game, terus buat multitasking lainnya, buat pekerjaan berat pun juga sangat mendukung ya. Dan di iPhone 12 ini juga memiliki varian mulai dari 64, 128 sampai 256. Ya meskipun RAM-nya cuma 4, tapi ya jangan diremehkan ya. iPhone tahu sendirilah seperti apa ya. Nah ini kalau teman-teman, karena banyak varian storage, jadi teman-teman kalau emang pekerjaannya berat, terus pekerjaannya banyak nyimpan file, foto, maupun video ya, mungkin disarankan di storage 128 atau 256 GB, karena biar kita nggak beli iCloud lagi ya, meskipun iCloud harganya juga terjangkau banget, tapi kalau ada storage kan juga lumayan nih, kita bisa maksimalkan storage-nya itu untuk penyimpanan file yang punya kita yang banyak banget kayak gitu. Nah dari sisi baterai ya, dari sisi baterai, meskipun baterainya cuma 2815 mAh, tapi dari pengalaman pemakaian masih ada atau masih bisa diandalkan ya teman-teman, untuk pemakaian seharian tanpa ngecas. Karena ya ini aku sarankan untuk teman-teman kalau memakai iPhone ataupun smartphone lain yang lainnya, jangan digunakan sambil ngecas ya. Apalagi kalau di iPhone ini pasti akan mempengaruhi dari sisi baterai headnya. Sayang sekali kan ya, baru beli dan sering dimainkan, sering main game ya ataupun yang lainnya di sambil ngecas, itu sangat mempengaruhi juga. Jadi disarankan dicas terlebih dahulu, kalau sudah penuh baru bisa digunakan biar tetap aman ya. Karena juga meskipun baterainya sedikit ya, tapi juga buat yang misal kita buat konten, buat main game yang lainnya, itu juga masih cukup ya, masih cukup worth it sih kalau dari sisi iPhone, karena dia kencang meskipun RAM-nya cuma 4 GB ya, karena dia juga sudah disupport dengan pengisian daya 20 watt. Dan ini juga pakai Lightning ya, masih ya, masih pakai Lightning untuk dari sisi untuk pengecasannya di sini. Kalau dari segi kamera sih beda sedikit ya, cuma beda peletakan sama dari segi fitur untuk di iPhone 13 seriesnya. Kalau di iPhone 13 kan kameranya diagonal ya, kalau ini lurus seperti iPhone 11 ya. Dan mungkin ada penambahan fitur di iPhone 13 yaitu cinematic mode, kalau di iPhone 12 masih belum ada. Kalau menurut saya sih, kalau saya pribadi mungkin cukup di iPhone 12 upgrade-nya ya, karena ini sudah cukup worth it untuk digunakan 4-5 tahun ke depan. Gimana teman-teman? Ada keinginan untuk upgrade di bulan ini, pas bulan puasa, pas bulan Ramadan ya, pastinya akan dapat THR ya. Apakah mau upgrade ke iPhone 12? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video singkat saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube-nya Wikasel Gadget Mart. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.